gue si Miau. Kali ini gue lagi melakukan sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Tidak seperti biasanya bermain game, tapi kali ini gue mau buat video santai lah ya. Dan seperti yang kalian lihat, Miaok lagi menggunakan kamera baru, icie. Dan juga lensa baru tentunya ya teman-temanku sekalian. Dan seperti yang kalian lihat di sebelah ini, tangan kiri gue by the way, di sebelah kiri ini ada monitor gue ya teman-teman. Dan juga di sebelah kanan gue ini ada komputer gue. Wah, ini Hope. Nama komputernya adalah Hope dan ini hasil jerih payah Miaok selama 6 tahun nge-YouTube. Tepuk tangan dulu dong. Ya udah guys, gua mau minta pendapat kalian juga teman-teman, bagaimana menurut kalian setup seperti ini? Silakan kalian komen di bawah ya, apakah setupnya bagus atau karegi kayak biasa aja pakai green screen. Tapi tenang aja teman-teman, kalau video gameplay itu pasti gua akan pakai green screen untuk kedepan-kedepannya, karena menurut gua green screen itu lebih enak aja dilihat dibandingkan kalau misalnya ada frame lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya gua buat video-video vlog atau santai seperti ini, baru gua akan full frame seperti ini teman-temanku sekalian. Ya udah, langsung saja teman-teman, kita akan mereaction video-video dari salah satu YouTuber yang baru saja mendapatkan 100.000 subscriber. Wih, congratulations, kelas kakap animation ya. Dan dia membuat banyak banget animasi-animasi YouTuber-YouTuber gaming ya. Salah satunya adalah Miao Auk. Dan langsung saja teman-teman, kita akan melihat video Miao Auk yang dianimasiin seperti apa. Let's go lah kalau gitu. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau lihat full videonya dan juga mau subscribe, kelas kakap animation ada di description di bawah ya. Let's go. Oh, Resident Evil Zero, salah satu game kesukaan Miao Auk. Alright everyone. Yes, sir. Ketinggalan satu. Oh. Si Rebecca. Rebecca, sini cepetan. Rebecca malah tidur. Rebecca, ayo sini. Nanti kamu diomelin loh. Roger. Alright. Gua kebelet pipis lagi. Kebiasaan. Boleh pipis dulu kan, guys. Gua ke toilet dulu ya, guys, sebentar. Pipis dulu ya, guys. Ya iyalah, main 40 sampai 1 jam, masa iya kalian enggak pipis, guys? Harus pipis dong, sehat, pipis itu sehat ya. Oke, saya kembali teman-teman, sudah selesai pipis. Maaf ya, Miaok tuh memang suka beser. Oke. Banyak minum ya kan? Bagus dong kalau banyak, minum. Banyak minum, banyak pipis. Alright everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Oh, mau masuk ke kereta? Train. Ya, yeah, it's a train, Rebecca. Jangan masuk ke situ. Banyak lintah. I'll go. Ya. Yeah. Coto mate kudasai. Coto mate kudasai. Rebecca, kamu gak lihat? Kereta ini sudah penuh dengan darah. Iya. Kamu ngapain masuk ke sini? Ayo kita pulang. I can't shoot, you know. Marahnya gitu aku amat. Tahu. Rebecca, zombie, lihat itu orangnya. Itu kan orang, itu zombie. Rebecca, hati-hati. This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Ada banyak. Gua harus memaknya gimana ini? Kok ada suara gua sih? Oh walah, dia lagi nontonin gua tuh guys. Zombie aja nonton Miao Auk, masa kalian enggak? Hati-hati, Rebecca. Dia bangun. Lihat kiri. Rebecca, awas. Sebentar. Gua akan coba pakai shotgun. Wih, mantap sekali. Kepalanya langsung meledak, boom. Harusnya pakai boom shakalaka. Wih, shotgun tuh senjata kesukaan Miao Auk di Resident Evil. Yeay, bagus juga ya teman-teman animasinya. Wow. Bisa buat animasi 2 menit, durasinya 2 menit. Wow, keren banget. Dan animasinya sendiri kayak Minecraft gitu ya. Gue baru tahu loh teman-teman, kalian bisa buat animasi kayak begini. Wow, kreatif sekali. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu Resident Evil ketiga. Gue sudah lihat nih teman-teman. Kita akan bertemu dengan Nemesis. Aduh, jangan gue nyanyi dong. Malu nih. Oh, halo? Moshi-moshi. Listen, you gotta get out of there. I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. Ulala. Itu dia si Jali-Jali. Nemesis? Wait a minute. Coto mate, bro.
Dipukul begitu saja. Kenapa? Kenapa nih Nemesis target gua, guys? Stars. Karena kamu adalah Stars. Ini nggak boleh gua biarin. Dia harus mati. Ditembak dong. Nggak mempan. Gua nggak mati dong dia, guys. Iya. Tembak dong. No! Yamete udah selesai. Yamete. Ada suara gua. Yamete kurasai. Yamete kurasai. Itu lucu sih, sumpah. Aduh, bisa. Kelas kakap bisa. Keren. Oke. Sekarang teman-teman, Resident Evil semua ya di sini. Kita akan lihat Resident Evil kedua. Let's go. Wah. Berita. Sekilas info. Selamat datang di YouTube channel Meow. Saya kali ini beritanya adalah dari kepolisian Raccoon City mengumumkan bahwa kota kita sudah diserang oleh zombie. Hati-hatilah, tetap berada di rumah kalian, hindari jendela, dan hindarilah membuat suara, karena zombie-zombie ini tertarik dengan suara. Kalau manusia sendiri, gua sendiri teman-teman tertarik dengan wanita. Ya iyalah. Itu dia, para zombie-zombie. Tembak. Oke, gua harus tembak. Bam. 2, 3. Nembaknya sambil mati, ngitung enggak ya? Tuh? Belum mati loh. Bam. Sip. 4 kali kalau enggak salah. Ada orang. Di sini Miao Au, enggak ada David atau Marvin. Diem. Halo? Ada map-nya enggak? Map? Gua enggak hafal. Halo? Map? Halo? Jangan berisik, Bu. Disuruh gak berisik gak tuh? Kita coba saja. Oke. Nyangkut dia. Oh, gua bisa lewat bawah situ. Penuh tapi dengan nanti darah. Aja kali ya. Nanti aja dulu ya. Iya. Ya, apa nih? Pada akhirnya, bantuan tidak dikunjung dikirim. Dan seluruh polisi yang bertugas di kantor pun berubah menjadi zombie. Tamat. Ya, udah selesai guys. Ya, endingnya ini kurang nih. Harusnya ada kayak ada sentuhan sedikit gitu kan. Apa kek? Kurang nih, yang ini endingnya kurang. Oke, teman-temanku sekalian, kita masih ada satu video lagi yang bisa kita reaction, yaitu Resident Evil Zero lagi. Let's go. Bekas gua tembak ya. Shotogun. Are you alright? Kamu gak apa-apa? Yes, thank you. Siapa itu di belakang? Siapa itu? Billy. Oh. Lieutenant Cohen. Hi, Billy. So, you seem to know me. Cie. Si Billy nembak si Rebecca dong. Waduh, ada banyak ternyata dong zombinya. Ayo tembak. Hey, bantu, hey. Diem doang. Akurat juga. Langsung meninggal mereka. Coba dalam 2 tembakan. Mantap sekali. Oke. Masih ada. Over the back deck and manipulate the control panel for the brake. Oh, oke. Okay. You stay here and apply the brake when ready. Oke. Kita akan ngerem katanya ya. Jadi kalau sudah siap, kita akan ngerem. This is Billy. I've engaged the control device for the brake. Over. Oke. Okay. Brake-nya di mana? By the way. Pencet aja. Ini. Aduh, enggak bisa. Tunggu dulu. Yeah. Guys, Coto Mate Kudasai, ini map apa ya? Green Thief Auto. Bener enggak ya? Coba. Coto Mate Kudasai, saya cari terlebih dahulu. Bukan, bener. GTA San Andreas itu map-nya. Tuh, guys, gua hafal kan. Untung aja loh, familiar gitu loh. Yah, heeh. Ini ada yang rusak, Bill. Bill, remnya rusak. Gua gak bisa perbaikinnya. Keretanya gimana dong? Coto Mate Kudasai. Keretanya. Nasib kita gimana, guys?
Baiklah teman-temanku sekalian, sampai di sini terlebih dahulu untuk Meow Auk Reaction Animasi Kelas Kakap ya. Buat kalian yang mau nonton langsung, langsung aja ke YouTube channelnya dia. By the way teman-teman, kalau misalnya kalian tahu juga ada video-video kreasi-kreasi seperti ini yang dikhususkan untuk Meow Auk, jangan lupa untuk kasih tahu gua, atau mungkin lebih enaknya kalian tag aja di Instagram gua @meowauk ya teman-teman, supaya gua juga tahu dan juga gua bisa menikmati sama kayak animasi ini. Tanpa kalian tag di Instagram, gue juga nggak tahu ya teman-teman. Sorry banget nih, Kelas Kakap Animation gue juga baru tahu. Padahal videonya udah lama guys. Ya udah guys, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sekali lagi jangan lupa untuk komen di bawah ya, bagaimana setup barunya Meow Auk. Apakah bagus atau kayak biasa aja? Oke, okay? Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah.